Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama gua Wakat. Pada kesempatan video kali ini gua bakal membahas tentang sungut ikan arwana yang mengalami patah ataupun copot ya teman-teman. Dan pada kesempatan video kali ini juga gua bakal membahas tentang penyebab yang bisa mengakibatkan sungut arwana itu sendiri patah dan bagaimana cara mengatasi, sekaligus menjawab pertanyaan apakah sungut yang patah bisa tumbuh kembali atau tidak. Oke, teman-teman, seperti biasa sebelum lanjut jauh ke videonya, buat kalian yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan diklik tombol subscribe-nya agar gua lebih bersemangat lagi dalam membuat video-video tentang ikan hias khususnya. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke videonya. Oke, yang pertama yang bakal gua bahas yaitu penyebab dari tragedi patahnya sungut ataupun kumis ikan arwana ya teman-teman. Untuk penyebabnya sendiri bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena si ikan arwana loncat dari akuarium lalu membentur sesuatu yang bisa menyebabkan ikan arwana itu mengalami patah kumis ataupun sungut ya teman-teman. Hal ini pasti sering dialami oleh para penghobis ikan arwana, mengingat basic ikan arwana yaitu di alamnya menyergap dan memakan mangsa yang berada di atas ranting-ranting pohon seperti serangga ya teman-teman. Tentu jika kalian ingin memelihara ikan arwana, sebaiknya kalian menutup atas akuarium agar si ikan arwana tidak melompat keluar akuarium. Dan untuk penyebab selanjutnya bisa dikarenakan adanya bulian ataupun dihajar oleh ikan lain. Biasanya hal tersebut terjadi karena ikan arwana dikompeting dengan ikan predator lain yang memiliki sifat yang agresif ya. Sebagaimana namanya, yang dinamakan oleh ikan predator tentu dia memiliki sifat teritorial yang sangat tinggi. Dan hal ini tentu bisa menyebabkan gesekan ataupun bulian satu sama lain ya. Dan yang berbahaya menurut gua pribadi, ketika terjadi bulian ataupun ketika sesudah ikan arwana melompat dari atas akuarium dan membentur benda keras yang bisa menyebabkan sungutnya patah, otomatis jika di situ terdapat luka maka sebaiknya kalian langsung masukkan metalin blue atau garam ikan ya, dengan tujuan agar air di dalam akuarium menjadi steril dan tidak terinfeksi oleh jamur ya, arwananya menjadi tetap sehat. Lalu mengenai pertanyaan apakah sungut yang patah bisa tumbuh kembali atau tidak, menurut gua biasanya sungut ikan arwana seperti yang kalian lihat pada video kali ini, dia asalnya sangat pendek sekali dan lambat laun dia menjadi tumbuh kembali. Dan yang perlu kalian catat yaitu ketika proses pertumbuhan sungut ikan arwana ini menjadi seperti semula itu sangatlah memerlukan waktu yang lama ya teman-teman. Intinya kalian harus sabar menunggu hingga kumis ataupun sungut tumbuh kembali seperti semula. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat gua sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih yang sudah menonton ini sampai beres. Dan sampai jumpa di video gua selanjutnya.